Bapak, Ibu, serta saudara sedang salam dalam nama Namo Buddhaya. Mari kita awali puja bakti dengan nama Kara. Arahan sama sang Buddho Bhagawan. Arahan sama sang Buddho Bhagawan. Buddhang Bhagavata Abhivade. Buddhang Bhagavata Abhivade. Yang berkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagavan. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Dhammani. Dhammang Dhammani. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavan. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Savakassa. Supatipanno Bhagavato Savakassa. Sanggam Namami. Sanggam Namami. Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari kita buka halaman 127. Handamaya pubhava ganama karang garu masi na mokko tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa na mokko tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa
Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang sarana gamana patang bana mase Buddhang sarana gamami Dhamang sarana gamami Sanggang sarana gamami Lutia pipuda sarana gacami Lutia pidama sarana gacami Lutia pisanggang sarana gacami Satya Pibudang Saranam Gajami Satya Pibudang Saranam Gajami Satya Pibudang Saranam Gajami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pabato pamanggatayo banamase Yata pisela wipula Namang atam japang batam Samanta anutariyeyo Nipa Yeah.
sang santi meja sange pamudati. Marilah kita baca dengan bersama-sama. Bolehkah gunung Jayas yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, mengelilingi berkeliling di tempat penjuru, mengilas segala yang menghalang, demikianlah kerapukan dan kematian, mencengkeram semua makhluk hidup, baik mereka kaum kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kaum terpuji, ataupun kaum pembuang sampah. Tidak seorang pun terlibat kematian dan tetap semuanya. Tidak terlawan oleh pasukan berdaya, pasukan berkereta, maupun pasukan berjalan kaki. Tidak juga terlawan dengan kekuatan harta, ataupun dengan harta kekayaan. Sebab itulah dia yang bijaksana, setelah mengetahui manfaat kebaikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Barang siapa yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Kandamayang Arya Dana Gatayo Bakaro Mase Ia Sasada Tata Gati Aja Supati Dita Jilan Jaya Sakaya Arya Pasang sikap sade pasang doya sakti tujuh dan jaga sana ada itu kita tahu amoga tak sakti kita Asma sana kasih raja asaga gamanya sana anuyu jepame gami sarangu jana sasra. Mari kita baca artinya bersama-sama. Ia yang memiliki keyakinan pada sangkakala kokoh dan tak terkoyak, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para ahli. Ia yang selalu pada sangka dan memiliki kata-kata benar. Para bijak mengatakan ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Sebab itu, ia yang bijaksana, kalau mengingat ajaran para Buddha, patut mengembangkan keyakinan, sila, kesalutan, dan penebusan karma. Buka halaman 95. Pandamayang Buddha Nusatiknayang Garo Mase Iti Piso Bakala Hakama Sama Sambutka Bija Sarana Sampano Yuga Terutaritu Anu taro puri sarana sarati sata dewa
Karena itulah Sang Bhagava, beliau adalah Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbanan, pengetahuan segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berdekat. Handamayang dhammanusatipnayang karo mase swakato bhagavata sannidhito akarito ehitasito otanayito bhagavatam Veditabo Vinyuni. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sangka nusatinayang karo mase upati pano bhagavato samata sangko upati pano bhagavato samata sangko Naya patipano bhagavato sawaka sanggo Sanitri patipano bhagavato sawaka sanggo Yadi dan tatari Puri sayugani ata puri sakugala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo Dakineyo anjali karani Anuttara punya kita lokasa di Sangga Siswa Sang Bhagava telah bertindak baik. Sangga Siswa Sang Bhagava telah bertindak lurus. Sangga Siswa Sang Bhagava telah bertindak benar. Sangga Siswa Sang Bhagava telah bertindak patuh. Mereka adalah empat pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga Siswa Sang Bhagava, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Bukan halaman 120. Handamayang sumanggalang gatayo banamase Hotu sabang sumanggalang Rakanu sabadewata Sababunda nukawenya Setihon kunirantara Otu sabang sumandang Rakantu sabagewata Sabayang kawena Setihon kunirantara Otu sabang sumanggalang rakantu sabang
Sabe, Sata, Bapak-Ibu, Sekitapa,
Semoga semua makhluk hidup dunia berbahagia. Meditasi sesama. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita dengarkan doa di sana yang disampaikan oleh Prof. Nono Suyoto. Kepada Nono Suyoto dan Kusnara. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan nama tentang kematian yang sempurna. Jadi pada umumnya kita bicara tentang kematian itu rasanya tabu atau apa secara umum boleh dikatakan para ustadz bilang tak boleh dibicarakan, tadi. Jadi kita berbicara tentang kematian. Di sini pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kematian yang sempurna. Ini kalau saya pakai itu, kalau pakai apa kita suci, kalau kita kebal. Yang dicoba kalau catat ini cuma untuk ingat ya, apa yang saya sampaikan nanti itu mudah-mudahan tidak apa juga tidak. Cerita ini di saat zaman Sang Buddha itu ada sebuah cerita kematian yang sempurna itu pada Patama Dabba Sutta. Dalam cerita ini, Dabba, namanya itu Dabba, Patama Dabba Sutta, namanya Dabba, Dabba siapa nanti sampai jadi Dabba ini adalah seorang apa namanya yang memiliki apa kelebihan-kelebihan yang luar biasa karena beliau itu lahir dari seorang ibu di saat dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan ibunya meninggal. Setelah meninggal dia kremasi. Nah, di saat dikremasi itu keajaibannya sang bayi tidak meninggal, nanti lahir, bisa lahir, bisa istilahnya hidup tidak meninggal. Atau kita mungkin sudah dikremasi ya, sudah ya, gimana panasnya api ya. Sang bayi ini setelah lahir dari kandungan, ya, kemudian dia namanya itu setelah jadi itu namanya Bante Dabba Malaputa. Bante Dabba Malaputa namanya Dabba Mala ini adalah sukunya, suku Mala. Nah kemudian setelah dia lahir dan menginjak kira usia 7 tahun, dia itu bilang dengan neneknya untuk memohon diterima
untuk menghadap Sang Buddha agar mohon ditapis menjadi seorang Samanera. Nah, neneknya sangat senang loh. Cucunya ini minta menjadi Samanera. Memang betul dibawa menghadap Sang Buddha, dan di sana Sang Buddha memerintahkan seorang itu untuk menapis ya, menjadi Samanera anak yang idabai. Nah, di saat dicukur rambutnya gitu kan, dicukur itu, di saat dicukur itu dia bisa mencapai tingkat kesucian. Ya. Beliau ini bisa mencapai tingkat kesucian dan kesucian sotapanya, sakadagami, sampai rambutnya bersih, bahkan sampai sotapanya, sakadagami, anagami, bahkan sampai arahat, menjadi arahat seorang arahat. Nah, kemudian juga ya, dilanjutkan setelah ditapis menjadi Samanera, bahkan dia juga ditapis menjadi biku. Nah, ini satu-satunya biku yang ditapis umur 7 tahun adalah Dabai. Ya. Namanya Bante Daba Mala Putar. Nah, ini satu-satunya yang ditapis umur 7 tahun. Ya, kalau tak percaya nanti dibuka sutanya. Ya. Udana, Pali Udana, ya, Udata Nikaya, Suta Pitaka, bagian Suta Pitaka. Nah, kemudian apa? Setelah dia diterima menjadi biku, itu menjadi anggota sangha gitu ya, itu di Beluwana sana, di Beluwana itu dia diberi tugas sebagai penerima tamu, tapi penerima biku gitu, sebagai untuk menempatkan biku-biku itu di mana letaknya. Dia kan banyak putih gitu ya. Nah, jadi dia yang menunjukkan kalau datang biku dari daerah mana-mana, nah ini letaknya di sini gitu ya. Kemudian Sang Daba ini, dia di saat apa istilahnya selalu ngantar biku-biku. Kalau ada biku yang kemalangan datang, pada tempatnya agak jauh, bukunya yang jauh, dia bisa memiliki kekuatan gaib, yaitu dia dengan badannya yang mengeluarkan sinar, badannya mengeluarkan sinar dan jarinya bisa mengeluarkan cahaya sebagai senter. Jadi di malam hari itu dia bisa terang untuk mengantarkan biku yang apa menunjukkan bukti yang jauh tersebut. Dia bisa mengeluarkan kekuatan gaib seperti itu. Bahkan di saat itu juga sengaja para biku yang datang sengaja terlambat dan minta diantar sebagian, ya itu diantar oleh damai untuk menengok kekuatan gaib beliau itu. Itulah Daba. Nah, kemudian dikatakan apa? Kematian yang sempurna itu dalam sutanya, di Suta Patama Daba Suta, Patama Daba Suta itu saya bacakan. Evame Sutang Ekang Samayang Bhagawa Raja Kahe Wihawati Weluwane Kalandakan Niwape Kataku Ayasma Dabu Malabutu Yina Bhagawa Dan upasan kami, upasan kami tua Bhagawata Abhiwa Dutwa Eka Mantang Nisidi Eka Mantang Nisinoko Ayasma Dabu Malabutu Bhagawata Eka Dawuja. Nah, ini istilahnya, ini apa istilahnya, Eva Misitan Ikan Samayang Bhagawa. Ini Sang Bhagawa ketika bersemayam di Wihara Raja Kaha Weluwana, ya, tempat pemeliharaan tupai ya, di situ gitu. Ya. Di sini dilanjutkan Parinibbana Kalung Medani. Parinibbana Kalung Medani. Yang artinya Bante Daba ini bilang dengan Sang Buddha, ini waktunya bagi saya untuk hari nibbana, kata Daba. Ini waktunya bagi saya untuk hari nibbana.
suka suka tiati jasa tani tuang daba kalang namaspi, kata sangkakala, lakukan aja yang terbaik, lakukan yang terbaik, bagaimana lakukan yang terbaik. Kemudian kataku ayasma kabu malabutu utayasana bagawantan abhiwadirwa padakinan katwa wehasa abuhan wa akase antalike palangkina nisi wa tejo watu sama jitwa buta bitwa parinibayi. Nah, jadi setelah apa? Sang Buddha mengatakan seperti itu, bangunlah dari tempat duduknya memberikan hormat. Memberi hormat, kemudian dabani pradaksina kepada Sang Buddha. Setelah pradaksina kepada Sang Buddha, kemudian beliau terbang. Terbang tinggi, di atas itu bersila dan bermeditasi. Bersila bermeditasi menggunakan objek tejo datu atau tejo kasina, artinya objek meditasi api. Jadi di saat itulah daba ini tubuhnya terbakar habis, tidak tersisa, tidak ada relinya. Di situ dijelaskan tidak ada relinya, jadi terbakar habis seperti mentega, seperti minyak yang terbakar habis. Nah itu. Jadi setelah terbakar habis, maka Sang Buddha itu Sang Buddha itu menyampaikan pujian-pujian kebahagiaan. Nah ini, jadi di saat Bante Dhamma ini akan meninggal, bukannya sedih, tapi menyampaikan pujian-pujian ke kebahagiaan. Nah di sini Sang Buddha, ya apa? Kuman Buddha kan istilahnya, kalau kita kematian keluarganya kan semuanya masih sedih ya. Tetapi di dalam cerita ini ya, yang diceritakan Bante Dhamma Malabuta ini, dia meninggal dengan sempurna dan menghadap Sang Buddha izin untuk meninggal dan diizinkan. Beliau dia apa setelah memberi hormat pradaksina dan terbang ke angkasa, kemudian dia bersila bermeditasi mengambil objek meditasi dengan api apa objek api dan badannya terbakar hangus tanpa sisa. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kematian di dalam agama Buddha bukan hal yang menyedihkan atau tabu atau apa yang sering dibicarakan oleh khalayak umum. Bahkan ada pengertian kalau dulu ada yang seorang itu bilang ngasih, oh, belum apa masuk ini belum masuk surga. Nah, ini belum sampai, ini sudah di sini aja sudah masuk neraka, sudah dibakar. Pengertiannya kalau dibakar itu masuk neraka. Jadi memang ya kalau pengertian umum kita dibakar itu masuk neraka. Jadi kalau kita meninggal, dikremasi dibakar, maka belum sudah masuk neraka. Jadi ini pemahaman bagi umat awam yang belum memiliki pemahaman. Karena di dalam agama Buddha dengan kremasi ini akan meleburkan apa pancakarma kita, ya kan? Nah kita yang dari asalnya badan ini dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, yang dari api ke api, yang dari udara ke udara, supaya kita bisa lebur, ya cepat lebur, artinya kremasi itu. Tapi dalam pandangan umum bisa diartikan kita bisa kalau masuk api masuk neraka, ya kan? Nah ini harus digarisbawahi, ya. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan ataku bahwa etamatan widhwa tayang wilayah imam udana udanesi abedi kayuni roti sanya
Wedana Siti Balinsu Sabda Wupasaminsu Sangkara Winyanang Katama Damadi. Nah ini jadi Sang Buddha telah menyampaikan bahwa lima bungkusan ya, lima bungkusan yang dimiliki kita seperti kaya, wedana, sanyas, dan sangkara, winyana, semua bentukan batin kita akan mengalami kepadaman. Nah, setelah meninggal itu, ya, nah, tanda-tandanya itulah kita akan mengalami kepadaman total. Nah itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kami semua yang berbahagia, nah, mungkin juga cerita ini saya menyampaikan juga mungkin bisa kurang jelas atau mungkin apa, tapi sumbernya ada, saya sampaikan sumbernya ada. Kemudian cerita ini bukan cerita dibuat-buat, memang dari ada sutanya gitu. Ya, nah, kita cerita ada sutanya. Oleh sebab itu kalau misalnya ada misalnya dari pihak manapun misalnya tentang bertanya tentang kematian dan lain sebagainya, ya pemahaman kita berdasarkan agama Buddha kita juga ada dasarnya. Dan kalau kadang-kadang kita bicara kalau misalnya memahami ya tentang kematian ataupun apa, kadang-kadang kalaya kita apa kalaya umum kadang-kadang juga bisa menjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara kami semua yang berbahagia, ya, ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua bahwa pada malam hari ini kita bisa kumpul, bisa silaturahmi, bisa mengadakan kita meditasi mendengarkan dhamma. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Ibu juga merupakan membawa karma baik bagi Bapak Ibu. Nah, barangkali ada kalau ada pertanyaan silakan. Tidak tahu ada pertanyaan pemahaman tentang kematian. Tapi kita sadari bahwa kalau kita ada keluarga yang meninggal, kita tetap masih sedih karena kita belum mencapai tingkat kesucian, kemelekatan. Atas dasar kemelekatan kita itulah yang memunculkan kita itu memunculkan kesedihan. Ya. Tetapi di dalam agama Buddha tadi telah diceritakan bahwa kematian bukan merupakan hal yang menyedihkan apabila kita sudah kita pahami, karena kematian artinya juga kelahiran kembali. Kematian justru kalau yang mencapai ibadah adalah suatu tingkatan yang lebih ya, dan prosesnya kematian adalah merupakan suatu proses. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya mohon maaf ya sebesar-besarnya memberikan maaf dan mengucapkan. Saya akhiri dengan mengucapkan nama Budaya. Dan bukan saya kembalikan kepada pemimpin kita. Terima kasih kepada Romo Sioto yang telah memberikan ceramah hari ini. Semoga hidup dan sehat ya. Mari kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur dengan membaca buka halaman 140. Handamaya kita watati adipati danang karo mase eta watata ame sambadang purna sampayang sabe dewa rupa gantung saba sampati sidiang
Swagat
Sato Bhagavata Dhamma. Swagato Bhagavata Dhamma. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno bhagavato sāvakassangho. Supatipanno bhagavato sāvakassangho. Sanghaṃ namāmi. Sanghaṃ namāmi. Mari kita utarakan bersama-sama. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.